Aku mau bawa kamu kenalan sama mamaku. Tapi kejadiannya malah begini, Sashimi. Kalian di mana, Nabila, Sira? Semua bunda, Sira dan Ophir menangkan yang baik-baik aja. Dimanapun mereka sekarang, tim SAR pasti bisa nemuin mereka. Yang paling penting, kamu jangan pernah berhenti berharap. Cepat! Ayo cepat, masukkan di dalam ambulan, cepat! Ayo Pak, jalan Pak, cepat Pak! Ayo Pak, cepat jalan Pak! Saya turun. Sira. Sepertinya ibu ini shock berat. Iya. Sira. Suster, saya mau tanya. Korban kecelakaan pesawat yang berhasil dievakuasi siapa aja? Nanti saya kasih tahu ya Pak, karena sebagian korban ada di rumah sakit Purwosa. Bapak mau kemana Pak? Bapak harus istirahat. Iya, saya mengerti. Saya harus cari calon istri saya dan juga calon anak sambung saya. Saya mohon maaf ya Pak, saya ditugaskan oleh Dr. Leo untuk memantau kondisi Bapak. Kalau boleh tahu, nama Bapak yang lagi cari nama siapa ya, Pak? Nabila Indriana dan Arsyira Kanaya. Baik, Pak. Kalau begitu, saya permisi ya, Pak. Ya, tolong kabarin ke saya secepatnya ya. Siap, Pak. Aku mau bawa kamu kenalan sama mamaku. Tapi kejadiannya malah begini, Sashimi. Kalian di mana, Nabila, Sira? Tenang ya, Dek. Mudah-mudahan orang tua kamu juga cepat bisa diketemukan, ya. Ya Allah. Sampai sekarang Bunda Sira sama Firman belum ada kabar, ya. Sabar ya, sayang. Kita pasti bisa ketemu mereka. Itu di sana barang masih banyak. Pak. Ini koper Bunda saya boleh buka enggak? Kalau memang ini koper Bunda kamu, silakan. Makasih, Pak. Sama Sira. Kamu di mana, Nak? Ayah pengen lihat kamu dalam keadaan sehat lagi. Aku sabar.
besok. Belum tenang nih. Aku belum dapat kabar dari Mas Harga kalau dia udah nemuin Mas Firman, Nabila sama Syira atau belum ya. Pokok susul aja ya. Telepon dulu deh. Gak diangkat lagi. Mereka udah ketemu belum ya? Gimana kalau Hani bikin apa-apa? Hai Riko. Tasya. Kamu ngapain di sini? Kamu kenapa sih? Kaget banget ngeliat aku. Aku kan emang biasa kesini. Ya aku nggak mau aja orang lain salah paham ngeliat kita berdua di sini. Kamu peduli banget sih sama omongan orang lain. Semua tenaga medis di sini juga pada tahu kali. Kalau urusan farmasi aku itu sama kamu. Santai aja. Tasya, jelas aku peduli ya. Karena aku nggak mau orang lain salah paham ngeliat kita berdua. Apalagi kalau sampai mereka ngeliat kamu mual karena kehamilan kamu. Tolong dong ngerti, Syah. Kamu terintimidasi banget ya kalau aku dekat-dekat sama kamu. Padahal sebelumnya gak kayak gitu. Jelas. Karena sekarang situasinya udah berbeda. Kamu gak perlu nyalain keadaan, Rick. Aku kecewa sama kamu. Aku juga ngerasa bersalah sama Erika. Aku gak tega sama dia. Tapi makin kesini, aku ngelihat sikap kamu tuh kayak pecundang. Dan aku sadar, bisa aja kamu itu gak bertanggung jawab dan gak akan nikahin aku. Aku gak pernah bilang aku gak akan bertanggung jawab. Kapan aku bilang? Ya kalau gitu ambil sikap dong. Ambil keputusan kamu. Mau sampai kapan? Sampai aku capek nagih janji ke kamu. Iya. Riko, perut aku semakin lama semakin besar.